semuanya, untuk teman-teman Jusak dimanapun kalian berada, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Ayo teman-teman, langsung di-subscribe sekarang. Oke, sahabat-sahabat Jusak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Jusak Cai. Welcome to back my channel. Oke, hadisi hari ini hari kedua Jusak bekerja pasca masih edisi Lebaran ya tahun ini. Jusak ini udah ada kegiatan pagi biasa ngepel segala macam, tapi ini sekarang Jusak mau packing barang. Nah ini biasa ada yang belanja yang ordernya dari luar kota, jadi Jusak mau packing barang dulu. Ini pesanan hari ini ada banyak nih kacamata untuk teman. Oke, Jusak mulai memaking ya. Ini udah siap dua. Udah saya kirim, nanti tinggal tulis alamat siap kita kirim ke CNT. Ya teman-teman, temani Jusak ya. Ini Jusak packingnya pakai kardus ini teman-teman. Jusak udah sediakan kardus kayak gini. Jusak berarti prosesnya. Itu ada yang ngintip-ngintip itu. Itu namanya Sulis Ningsih. Teman-teman, inilah ya kegiatan hari-hari Jumat setiap hari ya, demi mencari sesuap nasi. Alhamdulillah. Oke. Inilah ya nasi membudak. Enggak enak ada kesannya budak itu kasar kali ya, teman-teman. Kerja ya. Kegiatan Jumat kerja di Medan, Sumatera Utara. Jadi teman-teman yang ada di rumah, tetap semangat. Semoga wabah corona ini ya segera berakhir. Jadi teman-teman bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Oke, dan yang masih bekerja semangat terus. Semoga kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Oke. Seperti inilah kira-kira ya. Oke, biasanya Jusak tuh kontennya makan terus. Ini perutnya udah membuncit, agak dikurangi dulu. Oke. Nah, udah siap teman-teman. Tiga sebutnya ada beberapa lagi. Jadi Jusak mau kasih tahu teman-teman juga. Di sini banyak juga produk-produk lain. Nah. Oke, seperti ini teman-teman. Di sini banyak produk-produk lain. Ini produk suplemen ya, suplemen produk yang bisa membantu menjaga kekebalan tubuh kita, apalagi dengan situasi saat ini. Ini ada soda VCO terbuat dari virgin coconut. Ini terbuat dari kelapa ya, dari minyak kelapa. Ini bagus banget untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Ada juga suplemen untuk membuka DHA anak, untuk perkembangan otak anak lah teman-teman ya. Nah, di sini juga banyak tuh produk-produk lain. Ini juga ada sabun, ya kan? Transparan soap, ini bagus banget untuk kita yang memiliki mempunyai kulit berminyak itu. Jadi ini bagus banget untuk membersihkan jerawat juga. Nanti aku bakal buat tutorial ya. Jusak menggunakan sabun ini dari Kelling, yaitu sabun herbal. Oke, di sini juga ada produk ini. Produk suplemen yang sangat bagus juga untuk mencegah penyakit asam lambung ataupun mah teman-teman. Nah, banyak banget pokoknya. Ini kalau gamat sih ada beberapa gamat. Ini tadi gamat kita plus, sedangkan ini gamat extra emulsion. Ini bagus untuk kita gunakan untuk orang baru siap operasi, untuk memperbaiki sel ya, supaya tetap cepat sembuh. Seperti itulah. Banyak ada juga produk spirulina Kelly. Ini bagus untuk trombosit, untuk kita lagi kondisi lemah, untuk membuat stamina lebih ya teman-teman. Ini bagus juga untuk dari proses operasi, juga bagus dikonsumsi. Aduh, banyak banget lah teman-teman pokoknya yang produk-produk Kelly ya, di mana tempat Jusak bekerja ini banyak.
Jadi teman-teman kan penasaran nih, beberapa vlog terdahulu Jusak itu banyak makan-makan aja. Nah, di samping itu juga Jusak punya kegiatan seperti ini. Ini kegiatan sedikit Jusak lah ya, untuk hari-hari. Kalau pagi hari tetap Jusak tuh ngepel, membabu. Tapi gak apa-apa, apapun itu teman-teman harus kita syukurin selalu yang pastinya ya, nikmati aja. Alhamdulillah. Nah, di sini juga nih banyak apa yang teman-teman yang bawa di lebaran. Oke. Ya, alhamdulillah juga enggak ada yang buatin karena enggak ada rumah. Alhamdulillah. Kita nikmati aja apapun yang dibawa mereka. Jadi kita walaupun tinggal di dalam kayak gini, kita tetap gunakan masker. Kalau di dalam kayak gini, kita tetap gunakan masker. Ini Jusak karena lagi ngobrol sama teman-teman, jadi Jusak buka masker sebentar. Tapi habis itu nanti Jusak bakal tutup lagi kayak gini, teman-teman. Gak apa-apa lah ya, supaya lebih aman dan septic. Oke, Jusak mau lanjut lagi, teman-teman. Making barang lagi. Nah, beginilah teman-teman kondisi dan situasi Jusak bekerja setiap harinya ya. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu kegiatan Jusak apa. Dan ada tuh yang bertanya tuh di vlog juga, kok vlognya sendiri-sendiri aja, mana pasangannya gitu. Untuk pasangannya belum ada teman-teman, doakan ya semoga dipertemukan dengan pasangan. Jadi Jusak nongkrongnya nggak sendiri, terus ada pasangannya. Ini agak ribut ya gerakannya teman-teman. Jadi kalau suaranya itu agak terdengar kurang jelas, harap dimaklumi karena teman ini lagi di jam kerja. Soalnya nanti nggak enak juga suaranya besar-besar, orang pada memperhatikan. Tapi itu memperhatikan terus, itu ngantuk itu teman-teman. Untuk teman-teman yang ada di Skotlandia, yang ada di Hong Kong, yang ada di Korea, semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih yang udah kasih komentar juga ke Jusak, yang udah selalu mendukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Semoga Jusak sih berharap teman-teman suka ya. Oke, terhibur. Kayaknya ini udah selesai Jusak packing barang, dan sekarang Jusak mau siap-siap mau tulis alamatnya lagi nih, tulis alamat lagi, habis itu Jusak mengantar ke via ekspedisi JNT. Oke, terima kasih sudah menemani Jusak di edisi hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Oke, tetap sehat, stay healthy, stay positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.